yang jawab betul tulisnya. Iya. Iya. Makasih Datuk Pengurusi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuaran Kulai Sibuti Kepong Kapar Tebrau Tereh Batu Gajah dan Kalabakan dan dua Yang Berhormat yang mencelah tadi, Yang Berhormat Kinabatan Tangan dan Lenggong, yang telah membangkitkan isu-isu berkenaan dengan Kementerian Pelajaran. Maksud bekalan 41 tambahan sebanyak 3.3 bilion untuk tiga perkara penting, iaitu pembayaran imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi kaki tangan serta kenaikan gaji 7% hingga 13% pegawai di bawah sistem saraan Malaysia SSM baru. Yang kedua, pembayaran pelarasan gaji kenaikan pangkat secara time base pegawai perkhidmatan pendidikan, dan ketiga, pembayaran gaji graduan pendidikan dilantik sebagai guru interim pada tahun 2012. Perkara pertamanya, Yang Berhormat Datuk Pengurusi, pembayaran imbuhan tambahan imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi sebanyak 1.5 bulan gaji bagi kaki tangan Kementerian Pendidikan Malaysia Sektor Pelajaran ialah untuk seramai 547,305 orang termasuk guru dan bukan guru telah ditampung oleh peruntukan sedia ada. Walaupun masih ada kekurangan untuk menampung jumlah 258,587 orang, iaitu sebanyak 853 juta ringgit, pengumuman mengenai bonus khas prestasi ini diumumkan sewaktu pembentangan bajet tahun 2012, tetapi peruntukannya tidak termasuk di dalam perkiraan bajet tahun 2013. Dengan ini, penambahan peruntukan diperlukan. Pada masa yang sama, untuk perkara yang seterusnya, juga kerana berlaku kenaikan gaji kepada grade-grade tertentu di bawah sistem saraan Malaysia, iaitu sebab 7% kepada turun 3 ke atas, 8% jusa A dan 9% kepada jusa B dan C, serta 13% kepada pegawai dan kaki tangan sokongan grade 1 hingga 54. Kenaikan dan penyelarasan gaji tahun ini memerlukan peruntukan tambahan yang tidak dipohon daripada bajet 2013. Datuk Menteri, boleh jelas sikit? Ya, sebentar. Ini soal skrip dulu, saya akan berbuang kepada Yang Berhormat. Sabar, skrip butatan. Boleh? Terima kasih, Yang Berhormat.
Maksudnya atas aspek time based juga penyelarasan pembayaran, penyelarasan gaji, kenaikan pangkat secara time based ialah seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan bersetuju menambah baik dan memperkukuhkan lagi kaedah kenaikan pangkat PPPS dan juga PPPLD menerusi pemendekan tempoh time base dan berasaskan kecemerlangan. Dan untuk maklumat tentang status guru interim dalam maksud pembelajaran Jawa ini ialah guru interim yang dilantik pada tahun 2012 adalah seramai 2,956 terdiri dari pergaduan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk berkhidmat di sekolah rendah berdasarkan kekosongan jawatan dan keperluan option yang mendesak. Daripada 2,956 guru interim, sejumlah 2,817 calon telah diperaku oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dan dilantik tetap sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan siswa wazah grade DG41 mulai 16 Mac 2013. Manakala 1,139 calon yang gagal temuduga dan tidak diperakukan oleh SPP untuk lantikan tetap. Bagi calon yang gagal temuduga, calon dan tidak diperaku oleh SPP, perkhidmatan mereka sebagai guru interim ditamatkan dengan satu bulan notis penamatan. Itu butir-butir mengapa tambahan ini diperlukan, yang berhormat Putatan. Ya, sila. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soal kekurangan guru ni kita dengar lebih daripada 10-20 tahun yang lalu sampai sekarang belum selesai. Setuju. Tepat tangan. Soal serahan gaji naik itu bukan dipersoalkan. Kita mau tahu bahwa guru-guru mesti cukup menjelang tahun 2020, Datuk Menteri. Ya. Sebelum kalau 2020 sudah kita setuju. Sebelum 2020. Sama juga tempat speaker tadi, guru. Tapi masalah dia, kita banyak pemohon, tapi banyak juga ditolak. Seolah-olah ini kita punya minat yang orang ada kelayakan
memohon sebagai seorang guru itu agak hormat. Saya minta penjelasan dari program kenapa banyak ditolak dan juga kenapa tidak atraktif jawatan guru ini. Satu lagi Datuk Prusi, oleh karena soal seteraan ini, guru-guru yang dipertugaskan di Semenanjung memalukan, malu, dicakap malu. Sebab kenapa allowance ini tidak mencukupi seran hidup. Ini ucap kementerian jabatan. Minta penjelasan sebab soal allowance tadi. Dia mention, dia sebut allowance gaji ini, soalan gaji ini yang tidak mencukupi walaupun dimasukkan dalam budget beberapa tahun yang lalu. Adakah pihak kementerian bersedia untuk membuatkan satu budget yang cukupnya supaya guru-guru ini hidup dengan selesa? Jangan janji-janji saja. Boleh jawab sekali ya? Ya, kenapa tangan? Sama, lebih kurang sama. Terima kasih. Saya sehaluan dengan putatan, yaitu kenapa masih menjadi persoalan kekurangan guru. Lebih-lebih lagi guru bahasa Inggris. Tidakkah kementerian melalui transformasi plan di kementerian yang baru-baru ini menggariskan beberapa perkara? Tetapi akhirnya perkara itu cuma elok di kertas, bunyi dia sedap. Tetapi semasa pelaksanaan dia, kita gagal. Jadi saya berharap dengan kehadiran yang berhormat di situ, fresh blood, orang kata, coba lakukan sesuatu, perubahan, bawa perubahan di kementerian. Bahwa sudah tiba masanya kita tidak memperkasakan sekolah-sekolah kita ini, maka guru-guru kena cukup. Guru-guru graduan di Sabah banyak. Kalau kita kekurangan sumber, ambillah daripada keluaran apa ini swasta. Kenapa masalah dia? Kalau tidak ada duit, cari duit. Sebab kita sudah jadi pemerintah. Itu masa itu yang kita perlu jawaban. Jangan lagi masalah keuangan tidak cukup. Saya tidak tahu sampai bila masalah ini selesai. Sebab itu kita tidak boleh memperkasakan sekolah kita. Sebab kita tidak boleh menganjak, tidak ada satu anjakan paradigma yang boleh dibanggakan. Jadi yang berhormat, lakukan
waktu buat perubahan khususnya di Sabah dan di Sarawak. Ya. Gimana Menteri? Saya ada dua yang bangun. Cuba ringkas saja. Saya bertanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, tiga perbelanjaan yang dinyatakan dalam ini, yang pertama, saya nampak itu adalah kenaikan 7 hingga 13%. Itu adalah selepas pemansuhan SBPA diganti dengan sistem yang baru, di mana itu adalah digunakan untuk semua pegawai kerajaan. Saya tidak dapat pengesahan adakah itu benar. Kedua, kenaikan yang kedua ini secara pangkat time base. Dulu tak ada sistem 8863 atau 885, dan ianya telah dilengkapkan sebagai pengumuman di Hari Guru. Dan saya tidak dapat mengesah adakah itu yang menyebabkan ada kenaikan. Dan ketiga, pembayaran gaji graduan kepada guru interim ini sebenarnya untuk melengkapkan kekurangan guru, di mana 2000 lebih itu 1874 adalah SJKC dan sebagian kecil SJKT. Dan itu untuk kita melengkapkan, dan akhirnya mereka tetap dilantik tetap. Kalau tiga-tiga perbelanjaan ini seperti mana yang dapat disahkan, saya rasa itu memang perlu dibayar. Terima kasih. Ya, ya Bacu. Terima kasih Pengerusi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendapat penjelasan daripada Pak Menteri mengenai bahagian pendidikan Islam KPM, yang mana berdasarkan maklumat yang diperolehi bermula tahun 2008, kurikulum pendidikan Islam telah diletakkan di bawah pengurusan bahagian pembangunan kurikulum seperti mata pelajaran lain. Manakala pengurusan penempatan dan pertukaran guru pendidikan Islam JECOF telah diletakkan di bawah pengurusan bahagian sekolah harian. Pelaksanaan ini telah bermula pada tahun 2010. Ini menyebabkan isu yang berlaku di sini adalah guru-guru yang telah dilatih dan ditempatkan tidak mengikut option mereka. Contohnya, guru-guru bahasa Arab telah ditempatkan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam. Guru-guru kelas kemahiran Al-Quran telah ditempatkan untuk mengajar bahasa Arab. Tidakkah ada perancangan daripada pihak kementerian untuk mengembalikan semula pengurusan dan penempatan guru pendidikan Islam serta pengurusan kurikulum pendidikan Islam ini di bawah kendalian bahagian pendidikan Islam? Yang memahat kita ada 8 termasuk kementerian ini. Kalau
kalau setengah jam 8 kali 30 320 menit, jadi berapa jam lagi kita alang, alang mandi biar puasa terubah. Ya. Saya akan cuba selesaikan asalkan tak ada celahat. Okey. Baik, saya akan jawab beberapa soalan yang saya dapat yang ada kena mengena sedikit yang jauh lagi daripada topik. Saya akan hantar melalui tulisan. Saya harap yang berhormat dapat terima. Yang berhormat Ketuaran, tentang isu beri kuasa kepada pengetua untuk memilih membekal semasa memperolehan, secara prinsipnya berhormat, penurunan kuasa telah dipraktikkan bagi projek-projek berskala kecil kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk memilih pembekal semasa membuat perolehan. Cadangan yang berhormatan akan dikaji kewajarannya. Pihak kementerian tiada halangan untuk menurunkan kuasa tersebut kepada pengetua sekiranya ia didapati dapat mempercepatkan proses perolehan dan mendatangkan kebaikan secara keseluruhan. Untuk mengenai pembezaan kadar allowance guru di Sabah dan Semenanjung. Kadar allowance guru sebentar itu. Di Ketuaran. Saya tak beri laluan. Ya, Muhammad Menteri baru mula menjawab. Penjelasan lain tulis maklum pada saya kita bincang nanti. Berapa kita bincang lagi ya. Kadar allowance guru di Sabah dan Semenanjung adalah berbeza berdasarkan lokaliti dan situasi di tempat berkenaan. Seterusnya, dari aspek allowance wilayah tidak adil dan tidak membela guru. Allowance yang diberi adalah berdasarkan kadar yang telah diselaraskan oleh agensi pusat adalah bertepatan dan memberi keadilan kepada semua penjawat awam. Untuk soalan daripada yang berhormat Kulai, ada ya? 460 orang graduate diploma di PLI masih tidak layak jadi guru. Setakat ini semua pelatih-pelatih telah melalui KISSM semasa mereka berada di IPG. Sekiranya mereka tidak sempat melalui, mereka boleh mengikuti kursus ini di bawah kendalian JPN untuk tajaan pelantikan. Dan untuk maklumat yang berhormat, guru interim juga diberi peluang untuk menghadiri kursus dalam cuti. Ini untuk maklumat yang berhormat ya. Seterusnya, yang berubah si putih, perbezaan allowance guru di sekolah kurang murid dan lain-lain sekolah. Persamaan allowance khas tugas guru besar sama ada mengajar di sekolah kurang murid atau sekolah besar ada RM100. Terima kasih Buti, mohon
Relawan khas guru besar di sekolah yang besar ditingkatkan melebihi dari relawan guru besar diterima oleh guru besar SKM akan kita membuat kajian. Yang Berhormat Kepung mengatakan secara yang tak ada dan ada orang bertulis. Kepung tak ada? Ya. Ada. Dia masih ada di sini. Betul. Yang Berhormat Kepung kata ada. Kementerian
mengambil perhatian yang begitu serius terhadap perkara ini, malah 60% daripada guru-guru yang ditawarkan penukaran ini adalah berdasarkan kepada keperluan ini. Daripada 160%, sebab utama kita beri penukaran ialah kita tidak mahu memisahkan suami isteri. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan penempatan dan pertukaran guru ke negeri-negeri yang berhampiran dengan negeri pasangan mereka berdasarkan kekosongan perjawatan dan keperluan sesuai option. Yang Berhormat Terberau juga telah mengatakan pengambilan UUC adakah diteruskan, pengambilan dikurangkan dari 20 orang kepada 10 orang. Ini saya akan secara bertulis kerana tak ada kena mengena dengan mohon maaf saya tidak akan memberi peluang untuk pencelahan. Saya akan beri secara tulisan. Yang Berhormat Batu Gajah, gaji guru interim masih depan mereka. 200 orang guru interim sekolah tamir tidak peluang untuk KIPG. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengambil berat tentang isu-isu kebajikan guru interim. Bagaimanapun, 200 orang guru interim sekolah tamil adalah guru interim tidak terlatih. Maka tidak ada keperluan untuk menawarkan kursus kepada mereka kerana tiada keperluan berdasarkan unjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berhormat Kalabakan, minta mengkaji sekolah-sekolah luar bandar di Sabah yang uzur dan menimbulkan keadaan rumah guru pendalaman yang di Sabah kecil dan daif. Kalabakan. Nota saya. Okey. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menitikberatkan keselesaan infrastruktur sekolah, terutamanya bagi sekolah-sekolah yang terletak di kawasan pendalaman. Sehubungan ini, Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan kajian dan penilaian kos penyelenggaraan kerja-kerja menaik taraf sekolah dan rumah-rumah guru daif dan uzur di seluruh kawasan luar bandar di Sabah termasuk di daerah yang berhormat. Kerja-kerja penyelenggaraan akan dimulakan sebaik saja kementerian memperolehi maklumat mengenai kos penyelenggaraan bagi kerja-kerja naik taraf sekolah dan rumah-rumah guru berkenaan. Yang Berhormat Kinan Batangan juga mencadangkan agar satu jawatankuasa pemantauan ditubuhkan untuk buat laporan terperinci keadaan sekolah. Keadaan sekolah dan rumah guru. Cadangan Yang Berhormat akan kami beri perhatian sewajarnya. Ini komitmen daripada saya Yang Berhormat oleh pihak kementerian. Walaubagaimanapun, pada masa ini Jabatan Pelajaran Negeri Sabah telah dan sedang
menjalankan pemantauan secara dekat dengan turun padang terus ke tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Untuk maklumat yang Mak Kalabakan dan juga Mak Kinabatangan, sahabat seperjuangan saya yang berhormat Menteri Timbalan Menteri Dato' Mary pun telah pun diamanatkan untuk meneliti dan melihat keadaan-keadaan secara pribadi. Beliau sendiri akan turun ke sekolah-sekolah di Sabah untuk menilai keperluan dan maklum kepada kementerian supaya kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Yang berhormat Kinabatangan juga meminta kementerian menyelesaikan secara keseluruhan keadaan sekolah-sekolah yang uzur di Sabah dan Sarawak termasuk SMK Tonggot. Selain daripada jawapan tanggungjawab yang berhormat Datuk Mary, kementerian sentiasa berhati terhadap pembinaan sekolah-sekolah pendalaman bagi SMK Tonggot. Status pembinaan sehingga kini adalah sebanyak 94% dan dijangka dapat diselesaikan pada akhir Ogos 2013. Sama-sama kita harapkan penyelesaian ini. Terhadap soalan daripada sahabat saya Air Hitam, apa yang saya bentangkan ini merupakan satu kerja yang mana yang Bapak Menteri Timbalan Menteri dulu telah luluskan. Saya membentangkan, saya pasti yang Bapak Menteri tahu kaedahnya dan apa pendapat yang Bapak Menteri, saya setuju, saya terima dan benar. Dan terakhir yang Bapak Bacuk, jawapan untuk yang Bapak Bacuk akan saya buat secara tulisan. Okey, terima kasih Datuk Pengurus. Ya, terima kasih. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 3,392,136,500 untuk kepala B41 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua tahun 2012 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang setuju kepada B41 jadi sebahagian daripada jadual Kementerian Kesihatan